Ready? In 7, shot 2, take 1, and action. Hi, saya Zaira Alisha, memegang peranan sebagai director dalam short film ini. Hello all, so my name is Afika Rizal, known as the assistant director untuk short film Siratan. Hi, Assalamualaikum. Saya Syamir Mazri, selaku watak utama dalam cerita Siratan Firdaus ini. Hello semua, saya Ramzi Amrus dan saya memegangkan peranan sebagai seorang editor, art of director dan juga extra. Hi guys, nama saya Nurin Syafinaz binti Zamri. Peranan saya dalam Siratan Firdaus ini adalah art director and storyboard dengan extra dalam cerita ni lah. Hi, saya Alif Daniel sebagai cameraman dalam short film Siratan Firdaus. Hi y'all, nama saya Akira Roland. Saya pemegang jawatan sebagai editor ketiga dalam Siratan Firdaus. Okay, saya Ayu Muslimin dan saya memainkan peranan sebagai makeup artist dalam short film Siratan Firdaus. Kalaulah Daus besar nanti, Daus nak bagi semua budak-budak miskin macam Daus dapat aiskrim. Daus nak semua orang senyum dan gembira. Nenek rasa Daus mampu tak? InsyaAllah Daus, insyaAllah. Miskin, lari! Minta maaf, Daus. Nenek tak dapat nak bagi kamu makan macam orang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas segala rezeki yang kau berikan kepada kami ini. Walaupun kami bukanlah orang yang senang, tapi kau cukupkan kami makan dan minum. Kau tambahkanlah lagi rezeki bagi kami supaya kami dapat bantu orang yang susah macam kami di luar sana. Woi! Seronoknya dapat pergi sekolah. Kan bagus kalau mak abah ada. Takpelah, Daus kan ada next suit. Jalanku penuh dengan liku, tapi ku tahu aku mampu. Saya rasa macam sangat susah lah pada saya sebab ini first time and saya kena bangun awal. Saya ni kelas pun dah tak lama, tiba-tiba dia kena bangun awal pula untuk short film ni. Direct 4 hari juga tau. Pada saya agak susah lah. Perasaan saya, even sebelum berada dekat set pengembaran, saya memang dah overly excited. Memang sangat teruja, tak sabar rasanya nak start pengembaran. Tapi as days goes by, saya dapat rasakan di sebalik excitedness tu, saya kena ada rasa macam berhati-hati sikit sebab saya tak nak disebabkan terlampau excited saya lupa continuity, saya lupa akan benda-benda yang saya perlu awarekan tentang karakter, actor, angle dan sebagainya. So itulah. Tapi in the end saya sangat suka dengan result dan juga outcome of the movie. Alhamdulillah. Okay, baiklah. Pertama sekali saya nak kongsikan perasaan saya apabila dapat terlibat sama dalam short film ini. Perasaan saya pada awalnya, saya tidak ditawarkan sebagai seorang pelakon. Saya ditawarkan sebagai seorang art of director. Tapi disebabkan pertukaran skrip yang mana mereka ubah karakter watak utama tersebut daripada kanak-kanak 12 tahun menjadi 16 tahun. Dan mereka buat pertukaran tersebut adalah faktor nak mencari pelakon yang sesuai untuk membawa watak tersebut. Dan hasil daripada rombakan skrip tersebut telah pun membawa saya untuk menjadi salah seorang daripada pelakon watak utama dalam Siratan Firdaus ini. Baiklah, perasaan tu saya rasa sangat-sangat berbangga dengan tim-tim kru produksi yang lain yang bagi kerjasama komitmen 100%. Diorang banyak bantu saya, diorang guide saya, diorang ajar saya macam mana nak acting
in proper way. Sebab sebelum ni saya pernah sahaja berlakon, tapi saya hanyalah in basic level. Tapi sekarang ini saya dah berjaya satu, saya dah achieve satu level untuk berlakon in professional way. Dan saya rasa nak berterima kasihlah kepada semua barisan-barisan kru produksi yang memberi kepercayaan 100% kepada saya untuk memainkan peranan sebagai watak utama dalam Siratan Firdaus ini. Cabaran yang saya tempuhi sepanjang saya menjadi seorang editor adalah di mana nak make sure setiap scene daripada setiap scene tu mempunyai color yang sama. Itu color grading. And saya sebagai sebagai editor detailing sangat mementingkan supaya perjalanan cerita tu dalam keadaan yang proses yang baik dan cantik. Jadi nak make sure like setiap scene ke setiap scene tu adalah cantik dan perfect tu sangat susah. Itu yang paling cabaran lah saya. Tapi seronok lah sebab saya bukan berseorangan. Saya juga ada editor pertama dan editor yang ketiga. Jadi saya dia taklah terlalu membebankan sangat lah. Alhamdulillah, saya rasa syukur sebab dapat pengalaman lah dalam cerita ni. Sebab sebelum ni pun tak ada berlakon sangat pun. Inilah pengalaman yang saya dapat. Terlibat dalam projek ini memang salah satu tanggungjawab saya lah sebagai cameraman. Jadi saya rasa sangat berbangga dan bersyukur lah dapat bekerjasama dengan tim dan kru-kru yang sangat hebat. Happy dan juga rasa thankful sebab ada editor kedua dan editor pertama yang tolong juga dalam proses editing tersebut. Dan saya berasa lega sebab saya dapat achieve benda ni sebagai seorang editor juga. Sebenarnya untuk buat short film ni tak mudah. Ada masa-masa yang susah, kita ada struggle kita juga and tak semuanya ups lah. Actually sebelum adanya short film Siratan Firdaus ni, saya tak pernah betul-betul make up orang untuk satu peranan yang penting. So yeah, this is my first time make up orang and it's been great. Rasa scene terbaik masa Neksu dengan Firdaus tengah makan, which is benda tu boleh buat saya rasa sebab. Scene terbaik, saya rasa antara scene terbaik yang saya paling suka semasa di set pengembaraan dan juga semasa video tersebut telah settle ialah scene kubur. Ini sebab saya rasa macam scene kubur tu bagi saya satu nilai keinsafan sewaktu saya berada di kubur tersebut. Dan apabila saya melihat outcome-nya semasa sedang diedit dan juga semasa video tersebut telah diriliskan, saya sedar bahawa scene kubur tu membawa impak yang besar sebenarnya. Scene yang paling mencabar untuk saya selaku seorang pelakon dalam Siratan Firdaus ini adalah scene, ada beberapa scene sebenarnya. Yang pertama adalah scene saya kena makan dengan Cik Ju, yang mana scene tersebut saya perlu menangis sebetul-betulnya, senangis-nangisnya saya perlu mengalirkan air mata. Dan saya agak terkejut juga, buat pertama kali dalam sejarah saya menangis di hadapan orang. Sebenarnya saya ada juga menangis tapi bukan di hadapan orang, dan kali ini depan kamera pula. So itu adalah satu perkara yang sangat-sangatlah mencabar, tapi saya berjaya lakukan untuk scene tersebut. And then yang seterusnya adalah scene sekolah lah. Agak pressure sebab kita nak kejar budak-budak habis sekolah, kita nak orang kata apa ni, nak tahan cuaca panas dan sebagainya. Itu pun banyak retake juga sebabkan faktor kenderaan lalu-lalang, cuaca dan sebagainya. Dan saya rasa sangat-sangat teruja lah sepanjang dalam terlibat dalam Siratan Firdaus ini. Favorite scene saya adalah buat ketika Firdaus sendiri lalu di hadapan kedai dan terlihat satu surat khabar. Surat khabar tu adalah props yang saya cipta sendiri dan itu adalah sangat mencabar. Scene tu sangat mencabar sebab kami hanya ada satu sahaja surat khabar tu. Tapi once dia dah koyak, kita orang tak boleh retake balik sebab surat khabar tu hanya ada satu. Itu cabaran yang paling tinggi lah untuk saya. Dan saya sangat takut sebab takut scene tu tak jadi ataupun sebab kita tak ada spare, tak ada spare. Jadi dengan scene apa yang ada, cabaran juga untuk si pelakon kerana mereka hanya ada satu take sahaja. Jadi saya sebagai orang yang buat props surat khabar tu sendiri, saya rasa macam itu adalah favourite scene saya lah. Favourite scene saya dan juga favourite yang paling saya bangga lah waktu sepanjang dalam cerita Siratan Firdaus. Sepanjang pengembaraan, scene yang paling saya suka adalah waktu scene Firdaus dewasa.
dengan Neksu dia makan nasi dengan air kosong. Scene yang paling mencabar bagi saya, scene yang di mana Syamil dibuli oleh 3 orang. Masa tu dia kena sumbat dengan tahu. Masa tu agak mencabar sebab kita, kalau boleh kita tak nak scene tu banyak kali take. Tapi disebabkan ada masalah teknikal, so kita kena take banyak kali. Scene terbaik bagi saya adalah scene di mana Neksu dan Firdaus makan dekat dapur. Scene tu sangat menyentuh hati dan perasaan sebab masa saya duduk dekat sana pun dah already menangis dah. Jalanku penuh dengan liku, tapi ku tahu aku mampu untuk mengubah pandanganmu, untuk mengubah siratanku. Okay, hai, saya Danny Al, pencipta, penulis dan penyanyi lagu Siratanku untuk OST short film Siratan Firdaus. Okay, untuk mencipta lagu ni, saya rasa saya perlu menyahut cabaran daripada saya punya lecturer dan director sebab diorang meminta saya untuk membuat OST bagi filem ini. Jadi saya tanpa berfikir panjang, saya terus membuat OST ni. Okay, nama saya Khairil Yamin bin Khairil Anwar atau lebih dikenali sebagai Kai. Saya salah seorang daripada penyanyi lagu OST Siratan Firdaus yang berjudul Siratanku. Pada mulanya saya tak tahu pun yang short film Siratan Firdaus ni akan ada OST. Kemudian Dani Al sendiri yang approach saya, dia PM saya, dia mengatakan bahawa dia nak collab dengan saya lagu untuk lagu OST Siratan Firdaus ni. Hai, saya Ramzi Ambrose. Saya merupakan pembantu komposer dan producer. Macam mana saya boleh terlibat tu adalah secara tidak sengaja sebenarnya. Sebab saya merupakan salah seorang yang gemar untuk mendengar lagu-lagu daripada Danny Al sendiri. Jadi bila Danny Al sendiri buat lagu tu di hadapan saya, secara tidak langsung saya juga nak tolong serba sedikit. Dan macam, dan dari situlah saya boleh serba sedikit mencelah sedikit dan membantu Danny Al sendiri. Okay, untuk lirik lagu OST ni sebenarnya memang memang sangat jelas saya punya penyampaian tentang cerita OST ni sebab saya banyak ambil apa ni inspirasi daripada skrip-skrip yang ditulis oleh script writer kita iaitu Zahira Alisha. Okey, ada cicak tapi tak apa. Lepas tu saya rasa sangat 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 gembiralah sebab kita ada script writer yang bagus dan saya hanya menggubal daripada skrip tersebut membawa ke arah lagu. Okey, dalam lagu ni kita ada Kai. Saya menjemput dia untuk turut berkolaborasi dengan saya dan saya menjemput dia pun sebab saya dah pernah bekerjasama dengan dia dan memang tak ada masalah untuk bekerjasama dengan Kai ni dan dia pun sangat berbakat. Perasaan tu banyak sebenarnya. Perasaan tu seronok, gementar and takut pun ada sebab bagi saya bila orang ajak saya collab ni, orang tu meletakkan kepercayaan pada saya. So perasaan tu lebih kepada seronok dan takut lah sebenarnya. Saya bukanlah seorang yang profesional dalam bidang muzik. Tapi selain daripada saya membantu, saya juga mendengar daripada pihak pendengar juga. Jadi apa yang saya bantu adalah saya memastikan setiap arrangement muzik yang yang Danny Al buat pastikan adalah satu hasil yang bersih dan juga sedap didengar lah, sedap didengar.
Jadi jika ada, saya rasa macam kekurangan sedikit, saya rasa akan keluarkan pendapat. Saya akan keluarkan pendapat, saya akan beri idea untuk diri saya sendiri untuk pastikan part tertentu-tertentu tu jadi lebih menarik ke. Ha, itu yang saya bantu dari situ je lah. Pengalaman bekerjasama dengan Daniel ni agak sangat mudah sebenarnya, sebab walaupun dia lebih muda daripada saya, tapi dia banyak memberi tunjuk ajar dan cara-cara macam mana saya nak feel dalam lagu, macam mana saya nak betulkan tonasi dalam lagu, betulkan lirik dan sebagainya. Ini merupakan pengalaman pertama kali saya untuk bersama-sama memikirkan arrangement dan juga memikirkan OST lagu Siratanku ni. Jadi pengalaman tu agak quite interesting untuk sama-sama fikirkan dengan Daniel dan juga Kai, sebab mereka berdua merupakan seorang yang sangat hebat. Jadi saya hanya mampu untuk tolong serba sedikit sahaja. Jadi pengalaman untuk bersama-sama memikirkan arrangement dan juga lirik bersama mereka tu adalah satu pengalaman yang baiklah untuk saya. Saya seronok berada bersama-sama satu sebilik dengan mereka. Okey, untuk para-para apa ni, para-para penonton di luar sana, saya harap anda semua boleh dengar dan saksikan filem Siratan Firdaus pada 1 Ramadan ini di official account YouTube channel Cybernation TV. Harapan saya untuk lagu OST ni mendapat sambutan yang baik lah, sebab saya bukan seorang penyanyi yang profesional, tapi sekurang-kurangnya saya minat dalam bidang nyanyian. Jadi harapan saya, saya mengharapkan orang luar boleh terima dengan hasil kerja saya dan Daniel. Baiklah, harapan saya, saya mengharapkan untuk penonton-penonton yang tengok video ni, saya harapkan korang semua sentiasa support lagu-lagu yang dikeluarkan oleh Daniel dan juga sentiasa support karya-karya yang dikeluarkan daripada Daniel sendiri, sebab kita support lokal. Ha, gitu, kita support lokal. Jadi ini adalah satu pencapaian yang terbaiklah untuk Daniel sendiri, sebab ini merupakan lagu OST untuk Siratan Firdaus. Jalanku penuh dengan liriku, tapi ku tahu aku mampu untuk mengubah pandanganmu, untuk mengubah siratanku. Dan kau bantulah Okay, hai, assalamualaikum. Sekarang ini anda bersama dengan saya, Syamir Mazri, yang mana saya berada di Smart Classroom di FC Vet, yang mana sekarang ini saya bersama dengan salah seorang tenaga pengajar di Fakulti Komunikasi, iaitu Encik Faizal. Hai. Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Okay, Sir Faizal, sepanjang tayangan perdana untuk short film Siratan Firdaus ini, apa pandangan Sir sendiri atas pelajar-pelajar Sir? Cerita dia bagus, effort dia very very outstanding lah. Effort dia sangat-sangat bagus. Dia beyond saya punya expectation lah. Beyond saya punya expectation. Boleh pergi jauh lah cerita ni.
Tapi sekarang saya bersama dengan salah seorang pensyarah daripada Fakulti Komunikasi yang menjadi juri untuk tayangan perdana Siratan Firdaus kita. Okey, Sir Faiz. Baiklah, Sir Faiz, apa komen Sir kat atas Siratan Firdaus? Wah, wow, bagi saya movie ni a very good movie lah, especially for come on your student standard ni, macam a very high quality, high production. Boleh lah, special script tu pun very good. Overall, I would say rating I would give 10 out of 10. Oh, 10 by 10 daripada Sir Faiz. Saya cerita ni sangat best, macam cerita betul-betul macam dekat TV, tak macam korang kan macam baru ni. So macam best sangat. Saya bagi rate 9/10. Okay, last one. Saya pun rasa cerita ni macam melebihi daripada expectation saya lah. Sebab saya expect macam, oh dah ini sel punya cerita kan. Tapi cerita ni memang macam filler dekat movie, macam lagi best daripada movie Melayu sendiri. So saya rate 9/10. 9/10. Okay, terima kasih. Akhir sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua barisan kru yang support each other, yang tolong each other dalam Siratan Firdaus. Barisan kru produksi, korang memang awesome and aku tahu korang ada masa depan yang cerah. And aku sangat suka kita punya kerjasama untuk short film ni and I wish the best for you guys and aku sayang korang. Jangan lupa saksikan tayangan perdana Siratan Firdaus di Cybernation TV pada 23 Mac bersamaan 1 Ramadan, iaitu pada 23 Mac di Cybernation TV. Masuklah sini. Mari masuk sini. Beli. Masuk sekali ni. Siapa buat love tu? Masuklah. Cuba aku tutup semua tangan. Astaghfirullah. Insya-Allah. Kau bawa. Okey. Allah yang satu. Okey. Eloklah. Beli tak sampai. Syada Allah. Yes. Okey. Siratan Firdaus Day 1 is a wrap! Dah berikhlas nak. Bagi kamu makan macam orang lain. Siang dong.